Setelah itu, beri atas putih di bagian bawah prajurit. Nah, ambil yang layer yang tadi yang merasa nyaman untuk memegang boleh, tangannya keadaannya. Kalau yang kalian gunakan tangan kanan untuk memegang buret, pastikan kerannya ada di sebelah kiri. Kalau tangan kanan yang digunakan, keran buretnya ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya tangan kanan ada di buret, boleh menggunakan tiga jari saja seperti ini atau seperti ini juga boleh, adalah memutar ya. Coba kalau rasa kaku di sebelah kiri ya, harus nyebrang jari-jari. Jadi kalau pelaksanaan generasi, dua tangan itu harus bekerja ya. Yang satu pegang murid, satu pegang layar. Selama penambahan titran, larutan yang ada di Iron Mayer itu kalian kocok terus. Jadi kedua tangan itu ada bekerja. Kedua. Memutar. Ya, begitu. Oke, jadi titran ini bisa dilakukan dalam dua posisi. Jadi kalau posisi duduk, silakan atur posisi yang paling nyaman. Yang berikutnya masih simulasi. Jadi seolah-olah ada perubahan warna yang terganggu. Tapi di sini saya beri patokan volume sampai 10. Seharusnya dia ketika yang paling amati adalah perubahan warna dia terbanyak. Nanti setelah perubahan warna terjadi, baru kalian amati lakukan yang ada di bulan. Iya. Jadi kan tadi kan sudah melaksanakan generasi, terus yang diamati adalah perubahan volume larutan di buret ya. Di buret tadi yang kamu masukkan larutannya apa? Iya, jadi hasil dari volume yang berkurang itu kamu catat di tabel ini. Volume yang